Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat lemah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel Lemah Kampung. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali lagi hadir dengan kegiatan seputar pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin, tepatnya di kebun durian milik Bapak Sauji, yang beliau menggunakan teknik dengan cara top working kemudian campur nyusu di pohon. Tepatnya durian di depan kita ini. Untuk video yang pertama bisa panjenengan saksikan di konten kami sebelumnya. Namun sebelum kita lanjut, kami sampaikan selamat siang, tetap semangat pagi, tetap semangat. Semoga apa yang kita kerjakan selalu bermanfaat dan barokah. Dan mari kita bersama-sama selalu semangat dalam mengembangkan potensi yang ada, mengepos potensi yang ada, baik di bidang pertanian dan bidang apapun, khususnya potensi yang ada di desa kita dan di tempat kita masing-masing. Dan tidak lupa kami selalu minta kritik, saran, dan dukungan tentunya dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini, biar kita sama-sama berkembang, sukses, dan maju bersama. Baik sahabat tani dan sahabat rumah kampung, video ini kita mulai. Ini adalah video yang kedua kita ngevlog dan juga belajar tentang cara budidaya durian di kebun durian Bapak Sauji ini. Kemarin juga sudah kita video. Ini adalah jenis durian yang beliau menggunakan teknik top working, kemudian langkahnya tidak disambung sisip, namun beliau menggunakan teknik sambung nyusu seperti ini. Ini sambungannya sudah melekat dan sudah dipotong seperti ini. Jadi tekniknya, ini bibit yang berada di polybag ini disusukan di pohon, di tali, dan di sayat kedua sisinya. Kemudian kurang lebih minimal 3 bulan setelah dirasa durian tersebut menyatu baru dipotong. Nah ini seperti ini. Ini masih kelihatan itu sambungannya. Nah ini pertumbuhannya sangat bagus sekali, seperti ini sangat rubus, daunnya juga mengkilat. Dan yang terpenting, dengan teknik seperti ini insya Allah untuk tanaman durian ini panenan lebih cepat, karena untuk indukan atau batang bawahnya sudah tua, jadi sangat menunjang sekali proses pertumbuhan dari tanaman durian itu. Seperti ini terubusnya, sekali terubus langsung panjang seperti ini dan bagus. Kemudian untuk lahannya, di sini adalah lahan pasir seperti ini, pasir putih. Ini juga cocok untuk proses budidaya tanaman durian seperti ini. Karena kemarin dari sahabat tani sama teman kampung ini ada yang bertanya tentang proses budidaya tanaman durian khususnya di lahan berpasir itu bagaimana. Nah, ini kita jawab dengan langsung kita lakukan vlog di lahan berpasir seperti ini. Lahannya pasir putih seperti ini, jadi ini juga cocok sekali untuk budidaya tanaman durian, baik durian dengan bibit populasi maupun durian lokal yang berasal dari bibit tunggi. Sangat subur seperti ini. Kemudian untuk kita kembali ke durian ini, setelah pemotongan seperti ini bentuknya langsung cepat, ini kelihatan untuk sambungannya. Dan nanti untuk tata caranya, teknik metode seperti ini nanti coba kita praktekkan di lahan kita insya Allah beberapa hari ke depan, karena mengingat teknik seperti ini juga harus memperhatikan untuk kesuburan dari tanaman induknya. Ini sangat subur sekali. Di sini terubusnya, batangnya juga kuat. Terubusnya tidak hanya ke atas namun ke samping juga, yang seperti ini. Bagus sekali. Di sini jadi dipotong lalu disisipkan di sisi sebelah, satu sisi seperti ini. Baik sahabat tani dan sahabat rumah kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini seputar kita melanjutkan vlog
di kebun durian milik Bapak Sauji, melanjutkan vlog yang kemarin, yaitu pengembangan tanaman durian dengan cara top working atau sambung hisap di pohon. Semoga video yang kita sajikan ini bermanfaat, menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat, khususnya semangat dalam mengembangkan potensi yang ada di bidang pertanian dan perkebunan, dalam hal ini adalah budidaya tanaman durian. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.